Nu pada ikayata. Anak itu juga yang marah. Baik, kita kembali ke lapangan. Pemirsa menonton. Terima untuk yang mungkin jalannya pertandingan malam hari ini juga masih tetap kita pertanyakan saudara Bung Andri, kemudian juga dibantu asisten dia bersama dengan Bung Rudi. Juga saya mohon dari hakim garis atau last man ya, mohon untuk segera menempati posnya masing-masing. Terima kasih. Oke, saya penting fans itu masih ya tentunya untuk malam hari ini dalam ajang pertandingan untuk mengawali debat yang pertama ya di kategori putri ya, tentunya malam hari ini dari maksud kami dari Fitri versus Roma Putri. Oke. Kali ini bola yang dikasih dari Fitri. Oke. Masih dari Fitri. Nomor punggung 4 ajang sudah servis, coba kembali Oman kali ini. Apa yang terjadi saudara penonton? Nampaknya curian manja tadi yang dilakukan dari Brahma. Kali ini kita berubah dari Brahma menghasilkan dari nomor punggung 2 masuknya. Kali ini hebat bola pertama kurang cermat. Dari pemain tengah dari Fitri Kainur Kukum Setuju. Yang terjadi masih berada bertahan yang dilakukan dari Bung Prema. Prema langgar servis sudah acak BB maksudnya kembali. Terang bola kedua masih lanjutkan dari Bumal Serahan kembali dari Prema. Prema Putih langsungkan sudah bola bola pertama. Kali ini dan ada Putri kembali jemput. Namun kali ini berhasil yang dilakukan dari nomor punggung 11 ini saudara penonton, yang dilakukan saudara Mika menambah satu angka untuk Putri nomor punggung 6. Maksudnya luar biasa kali ini umpan panjang kali ini masih didapat dengan baik lakukan dari Putri. Putri kali ini lakukan bahwa serangan kembali dilakukan dari Rona Arimana kali ini bola tidak melampaui jaring net. Sangat disayangkan dari umpan maja, umpan keren tadi masuknya tidak bisa dimanfaatkan dengan begitu baiknya dari anak-anak Arema dan keseruan kali ini masih bertahan dari nomor punggung 6 Fitri. Fitri nomor punggung 6 masuknya sudah dia mau kembali umpan panjang kembali dilakukan kali ini sangat bola yang susah dan sulit sekali di canggungnya akhirnya kembali berpindah kali ini bertahan dilakukan dari Aroma Putri. Putri Aroma lagu dan servis sudah balik kan. Kali ini begitu luar biasa tapi gratis yang begitu cepat dan kerjasama 1-2-3 tadi dilakukan dari Putri akhirnya berhasil dan kembali menambah satu bunyi poin untuk Putri. Putri nomor punggung belakang masih ajang-ajang sunat timah diwang bola sudah yang dituju maksudnya sudah lakukan servis sudah terima manis sangat disayangkan perimaan bola pertama tadi kurang cermat dari yang lain pemain belakang dari Aroma dari Putri Aroma maksudnya masih bertahan kali ini dari nomor punggung belakang nomor punggung belakang Fitri nomor punggung 8 maksudnya sudah terima manis kembali obat sampai di 7 obat pasang sampai di 2 jatuh kali ini maksudnya namun bola tadi dimenangkan dari anak-anak atau dari Putri Arena lalu menambah satu angka kembali dari Putri Arena lalu pasir itu sudah terbalik ukuran itu kembali juru apa masih bisa dibaca dengan baik ini akan dari Putri Arena Arena jadi dari belakang kali ini penambah satu angka kembali pasir akan kembali akan dari Putri Arena kali ini lagi-lagi Mirka nomor punggung 11 ini melakukan sepet berarti buat melakukan sepet yang begitu sangat cantik tadi akhirnya bisa berhasil kembali kedudukan dari Putri menjadi 5-4 lakukan dari Putri Arena tepat di sasaran pojok sebelah kiri tadi pertahanan dari Putri Arena Putri maksudnya kembali ke serba selalu merasakan angka dari Putri Arema melakukan servis kembali opas kali ini sangat disayangkan saudara penonton nampaknya kurang miskomunikasi tadi yang dilakukan dari
anak-anak Putri kembali bersama saya Anda untuk Putri Aroma. Putri Aroma nomor punggung 4 harus sudah lima manus kembali saya akan menunggu itu kita kembali Putri kalau enggak bodoh kembali bapaknya official ya kembali dilakukan nampaknya dari Putri Aroma kali ini menambah satu angka kembali dari Putri Aroma lakukan kembali kita lalu masuk ke belakang dengan kembali kita ini yang kali ini jago dari Putri Aroma kita namun sayang sangat disayangkan tadi bola terlalu melebar tadi di pertahanan sisi kanan dijago dari Putri dan kembali menambah satu angka untuk Putri. Putri lagu nomor punggung 3 nomor punggung 3 masih menonton satu pemain kembali empat satu tujuh empat kembali setak kali ini sangat cantik dari penempatan bola yang dilakukan dari anak-anak Putri Aroma dan kembali geser bola sambil menambah satu angka untuk Putri Aroma. Putri Aroma nomor punggung 6 Putri Aroma masuknya sebab tujuh ini akan dijemput kali ini nampaknya balasan dari sepak-sepak ini sepak terlihat gol dari kedua tim kembali menambah satu angka kembali yang dilakukan dari Fitri lakukan kembali ada siapa di sana lakukan sudah kerjasama 1 2 3 yang lewat dari Fitri kali ini kembali lagi-lagi pertahanan yang kurang tepat tadi dilakukan dari Putri Perona dan kembali geser kembali nomor punggung 7 lakukan sudah servis apa itu maksudnya 16 pas paru-paru belum apa bola begitu kerasnya nampaknya tidak bisa diambil diambil itu baik pengaturan sih cuma kalau Putri kita geser bola dan menambah satu angka untuk paling dari Putri Perona kali ini lagu bang sepuluh delapan kali ini tertinggal dua angka dari Putri apakah bisa menyerang tendangan oleh dari Putri Putri tadi lagu kembali jalan dari Putri Perona bermain dengan sangat subur di mata saya cari pasal nampaknya kita lihat dibiarkan saja sebenarnya dilakukan dari Putri Perona kali ini geser bola untuk nomor dari Putri nomor punggung 4 nomor punggung 4 lakukan sudah masih ancang-ancang sudah nomor 7 maksudnya sudah diterima pemain kembali Pak kita menunggu kita menangkan dua pemain paling depan kali ini bakal terjadi sudah penonton nampaknya tepat sekali sejak yang begitu keras nampaknya tidak bisa diambil dengan begitu baik dari Putri Putri nampaknya kali ini masih geser boleh dia kondisi 28 dari Putri Perema Perema lakukan ancang sudah servis sudah terima balik kembali kurang cermat kali ini permainan bola pertama dari lakukan dari Putri Putri lakukan curi saja masih bisa dibaca dengan baik kali ini lagu-lagu tanpa disangka nampaknya lagi-lagi Milka tadi melakukan gerak tiba tersebut dengan begitu sangat cantik tadi nampaknya yang dilakukan dari nomor punggung 11 di seorang Milka kembali apa yang terjadi seorang penonton nampaknya serbu terburu-buru tadi yang nomor punggung 6 dari Putri dan geser dan lakukan dari Putri Perona Perona lakukan serbu baik dari Purnamen kali ini masih mudah dibaca masih mau diselamatkan dengan begitu baiknya dari anggota Aroma Purnamen maksudnya kali ini langsung kacau ke bola kedua yang dilakukan dari Putra dari Fitri dan geser bol nomor punggung 8 Oster yang dilakukan dari Fitri lakukan servis coba kembali siapa yang dituju kali ini masih bisa terlemahkan dengan begitu baiknya kerak untuk kali ini hebatnya kita lihat saudara penonton satu pemanggara yang tadi satu pemain dari Putri kembali yang dilakukan dari Putri Perona dari Putri Perona kali ini sana ini betul masuk gambar ke belakang namun kali ini masih diselamatkan dengan baiknya langsung dan sudah pulang ketika ada siapa di sana ada namun kali ini sangat disayangkan saudara penonton
Bela yang kosong tadi nampak tidak bisa dimanfaatkan dengan begitu baik dan dari anak-anak Putri. Dan kembali nomor satu Anda untuk Putri Proma. Putri Proma kali ini berat itu berat kita sama satu dua yang dilakukan dari Putra Fitri Bela Putri Fitri kali ini. Luar biasa. Jalan. Nomor punggung empat tadi melakukan jebret dari belakang dari saudara Tara. Nampak kali ini kembali menambah satu angka untuk Fitri menjadi 12-14. Kali ini lakukan nampak mau serangan kembali ajak oleh Proma dari Fitri kali ini berat itu kali ada sebuah sama opang panjang masuknya kali ini masih sempatkan dengan baik dai dari anak-anak Putri Fitri kali ini sakungan sangat disayangkan umpan yang cantik tadi tidak bisa dimanfaatkan dengan begitu baiknya dari anak-anak Putri Proma dan akhirnya kembali menambah satu angka untuk Fitri nomor punggung 3 ancang sudah langsungkan sudah terima kembali umpan sampai ke 7 belakang maksudnya masih bisa ditahan dengan baik. Ada main belakang dari Putri kali ini kerja keras kerja bersama dengan dari Putri kali ini luar biasa. Namun masih bisa dibaca dengan Putri dari bunga anak-anak Putri Putri langsung sekarang kembali ada yang tercapai saudara penonton kembali dilakukan. Namun kali ini apa yang terjadi kembali satu pelanggaran saudara Tara dan akhirnya kembali. Geser bola sekaligus mengambil satu angka untuk Roma menjadi 15-13. Luar biasa kali ini saudara Tara kembali Putri sampai ke 7. Kali ini apa yang terjadi saudara penonton sayang keras dari pemain belakang ini namun gagal bola menjangkau bola yang sangat susah dan sulit sekali tadi dijangkau akhirnya kembali menambah satu angka untuk Putri Proma. Putri Proma langsung dan sudah terima main kembali umpan panjang sampai ke 7 tak lama maksudnya kembali dilakukan umpan panjang sampai dari Putri Proma kali ini sangat keras namun masuk ke dalam permainan ini dari Putri Proma kembali dilakukan kali ini. Nampaknya bola keluar tadi meninggalkan jauh di sana dan kembali menambah satu angka Putri baik dilakukan dari Putri nomor punggung 7 melakukan servis sampai ke 7 maksudnya kepada sudah kali ini nampaknya bola keras tapi nampaknya tidak bisa disampaikan dengan Putri baiknya dari Putri Fitri. Dan akhirnya kembali kali ini menambah satu angka untuk Putri Proma 17-14 kali ini dilakukan dari Putri Proma lakukan terbaik coba kali ini sangat terlalu cepat dilakukan dari anak-anak Putri luar biasa dari punggung 6 tadi melakukan jabring atau spin yang begitu cantik tadi dilakukan di serangan dari punggung 6 dan hanya menghasilkan tap out untuk yang kedua di set yang pertama. Kembali ke lapangan sudah menonton nampaknya dari ketua Betul sudah menyerahkan diri kembali yang dilakukan dari kedua tim kali ini nampaknya juga kita lihat satu skor yang kali ini sementara masih unggul dilakukan dari Putra Putri Proma tinggal satu angka saja dari Putri paling ini sudah
17 saudara penonton dari Putri kali ini tentunya perlu pentingnya sangat begitu ketat kali ini dilakukan dari Putri kali ini berapa suara yang dilakukan dari Putri Putri pertama lakukan masih terima main kembali umpan sebagai dari Putri maksudnya dari saudara Vika Vika lah saudara bawa sebagai yang baik dilakukan dari Roma kali ini sangat betul luar biasa dari nampaknya sebenarnya butuh keras nampaknya bisa diperlukan karena butuh baiknya dari anak-anak dari Putri dan kembali menambah satu angka dari Putri Perema nomor buku 3 lagu kesukaan sudah dia masih beri opan siapa di 7 pasukan kita sama kali ini nampaknya bola tadi tidak bisa melampaui jaringan nampaknya jangan lupa dari Putra dari Vika menunggu sebenarnya kali ini masih bertahan yang dilakukan dari Putri Perema Perema yang sudah terlari kembali opan dan tutup namun kali ini masih dibatkan dengan butuh baiknya nampaknya kita lihat saudara penonton tidak melakukan tes tadi blok yang dilakukan dari Fitri dan geser bol sekaligus menambah satu bunyi angka untuk Fitri nomor punggung 6 lakukan sudah nampaknya kembali dilakukan apa yang terjadi saudara penonton dengan satu-satunya kali tadi yang dilakukan dari Putri Perema entengkan sudah kembali pasan kali ini pasannya Vika nampaknya kembali bisa dibaca tadi dilakukan dari Rosono pemain atau blokir di depan dari lakukan dari Putri Perema lalu satu angka kembali lakukan dari Putri Perema masih sudah hadirkan ada siapa di sana mau serangan kepanjang juga dari Putri Putri kali ini tepat di sasaran dari Putri dari saudara Vika tadi sudah menonton kembali geser bol menandatangani angka kembali jangkau dari 28 kali ini ajang-ajang timang-timang sudah lakukan servis kembali ini 7 pasang kembali lakukan kali ini sangat susah sekali nampaknya bola keras yang dilakukan dari Putri tadi nampaknya kembali indah bobol yang dilakukan dari Putri Perema Putri Perema nampaknya kita lihat seorang penonton apa yang terjadi dari Putri nampaknya kali ini dari Putri tertiga tiga angka sudah menonton untuk set yang pertama. Aroma, aroma. Aroma Malang, aroma Malang. Aroma aroma. Yang ketiga 19 menonton. Nampaknya perolehan kembali satu angka yang dilakukan dari Putri Perema. Kembali dilakukan dari anak-anak nanti Putri Perema lakukan kali ini sangat tepat dan jenis sekali penempatan bola di bola yang kosong tadi yang dilakukan dari saudara Vika dari saudara Vika dari 23 saudara Vika kembali dilakukan serbu yang dilakukan dari saudara Vika lakukan saudara saya dari sana pas namun kali ini kita lihat penonton nampaknya kembali satu pemain dari Putri Perema tadi melakukan kesalahan dan akhirnya kembali menambah satu gol kembali dari Putri berhubung di sebelah sensi berhubungnya lakukan kembali yang terjadi saudara penonton nampaknya akhirnya kali ini nampaknya bisa mengejar ketinggalan dari Putri dari set yang pertama ketemu orang lain.
Sama kuat 2023 dari penonton dari Gede namanya bisa Gede ke ketiga dari anak-anak kuat Gede kalau kali dari Putri Roma kali ini untuk kita kembali sampai ke detik C sampai dari sebelakang dari Selama Bika Bika kembali dari serangan kembali jago dari Roma nampaknya kita lihat seorang penonton kurang bersyukur dikasih tadi ya dilakukan dari anak-anak putri-putri nampaknya kembali kembali kali ini anak putri satu angka berpoin dilakukan dari putri berapa berapa mbak serang kembali 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 nampaknya akhirnya kali dengan